Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Okay, hari ni saya nak tunjuk cara kita nak ambil DM ni. Okay. Ni kita belum bagi makan lagi. Okay. Sebelum kita nak sauk ni, kita bagi makan dulu lah. Okay, kita tengok DM kita. Okay. Ni DM. Okay. Okay, yang ni, yang sana pun ada. Ni pun ada. Okay. Okay, biasa saya bagi yeast ataupun spirulina. Okay, ini saya nak bagi yeast. Okay. Ni air tanpa klorin eh. Okay, spirulina eh. Satu sudu. Dan dua sudu lah. Okay, gang. Satu. Kucar-kucar dulu, gaul-gaul dulu. Sebelum kita bagi makan ni, sebelum kita bagi makan ni, belum kita sauk ni, kita bagi makan dulu eh. Okey. Bagi makan ni dalam 15 minit dulu. Bagi makan dalam 15 minit. Okey. Lepas tu baru kita sauk. Sekejap lagi saya tunjuk cara sauk. Saya letak sini eh, sebab mudah nak sauk. Saya bagi makan kawasan ni, sebab dia nanti dia kumpul sini, mudah kita nak sauk. Okay, ni pun sama. Bok, kita bagi makan. Bagi makan. Okay. Biarkan dulu. Sekejap lagi kita sauk, saya tunjuk pulak. Okay, ni saya letak dalam bekal api eh. Okay. Sementara tu, kita layang video saya bagi makan pellet dulu ikat ikan. Jom. Video eh. Ni kita nak bagi eh. Yang ni saya bagi pellet eh. Okay. Biasa kita bagi makan ikan 2 kali sehari lah. Saya bagi pellet dengan DM. Okey, ni kita bagi ni. Ha. Ni semua nak bagi eh. Ni semua. Yang ni bahagian depan, bahagian belakang body ikan. Yang ni bahagian tepi, bahagian belakang body ikan. Lepas tu ni bahagian depan. Ini hari raya ketiga, jadi kedai tutup ya. Okey, ni bahagian depan. Depan sana juga. Pasti ikan korea. Okay, kan? Saya bagi makan dulu. Sekejap lagi saya tunjuk cara kita sauk DM. Okay. Cara macam mana nak bagi DM tu tak pupuh. Bagi DM tu sentiasa ada. Baik. Dah kita bagi makan tadi. Kita akan guna sauk besar ni. Okay, sebab ni bekal yang besar. Lepas tu kita guna penapis ni. Yang lubang dia besar sikit. Pasti kita nak satu bekas lah. Okay. Jom kita sauk. Okay. Kita start daripada tepi ni. Oh, wah kebat. Okay. Ni. Yang ni hari-hari kita sauk eh. Tiap-tiap hari. InsyaAllah tak butuh pegang lagi. Pegang kita eh. Okay. Lepas tu kita ambil ni. Okay. Tapi kena buat macam ni. Nak bagi yang kecil keluar. Yang besar stay. Yang besar nak bagi makan ikan ni. Sebab kat kedai saya, anak ikan kita buat saya bagi makan antimia. Ikan yang besar saya bagi makan dap magna. Okay. Okay. Masukkan anda ni, buang balik lah. Buang balik. Okey. Okey, yang kedua pula. Sama juga. So. Okey. Sama ya. Jom. Tengok sini. Okey, sauk sama juga. Dia bekas ni lagi besar lagi lawa. Kalau bekas seming lagi molek. Dia sejuk. Okey. Yang ni saya nak bagi untuk ikan yang untuk ikan yang orang dah beli. Ikan orang yang dah jual. Ha.
Ikan yang untuk kaum biasa saya bagi makanan hidup lah. Yang ini boleh. Okey, ada lagi sikit. Ada lah, tinggal halu-halu lah. Yang kecil-kecil lah. Ada lah, sikit. Okey. Buang balik. Okey, ni yang ketiga. Yang ketiga ni tak banyak mana dia. Boleh lah. Ada orang tanya, ada jentik tak? Ada lah bang, ada jentik bang. Sebab apa kita goncang ni? Nak suruh spirulina tu hancur. Sebab spirulina ni ada yang ketul-ketul. Ni belum larut habis. Okay, pegang, okay. Pegang sini. Pegang kita, pegang kuat. Okay. Tolong. Buat gini. Bagi dia kumpul tepat. Biar duduk tepi sana. Okay. Pegang. Pegang kuat. Pegang kuat. Kemoh air tu. Okay, letak bawah. Letak bawah. Letak air. Stop. Okay. Okey. Dah siap. Okay, ni buang balik. Okey, baik. Okey. Ini tepi-tepi ni. Ni yang hijau ni spirulina ni. Spirulina ni bagi ikan gapi boleh. Ikan gapi makan. Ikan laga pun makan. Okey. Okey, ni ada sikit, tak banyak mana boleh lah. Lepas tu kita akan guna bekal ni. Okay, bekal ni Buka. Buka. Ha. Okay, satu lagi buka. Okay. Cara dia. Nak ambil dia. Okay. Nampak dalam tu. Okay, satu. Satu lagi. Okay, tudung. Masih. Okey. Tudung. Okey, dan ni ada ni. Oh, ada kucuai. Okey, pasal kita bagi makan. Jap tengok ikan makan. Pak dia kejar. Tak bagi dok. Bagi yang bawah. Bagi yang makan. Kalau biasa nak tahu ikan tu sihat ke tak, dia buat buih macam ni. Ni semua induk-induk ni. Ok, siap. Ok, bagi tu. Ok. Ni bagi kak. Dah ni bagi. Dah ni bagi-bagi semua. Ni semua nak bagi eh. Ok, yang ni yang ikan orang. Bukan yang dah bayar dah. Yang ni kena jaga ni. Pak. Besar dah. Betina. So mana? Oh. Bapa ekor. Biar pihak. Ambil balik. Buat macam habis buat dia. Okey, baik kan? Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.